beranggapan bahwa interior desain klasik terkesan kuno dan glamor. Dengan warnanya yang dominan coklat dan gold, membuat anak muda kurang tertarik dengan gaya tersebut. Namun saat ini, desain klasik banyak dipadukan dengan unsur modern, bahkan sih, sehingga memberikan sentuhan berbeda. Seperti desain furniture yang ada di sebuah galeri di daerah Kemang ini. Semuanya itu modern klasik. Cuma karena saya mau menunjukkan bahwa modern klasik tidak selalu mengenai orang tua, jadi saya tambahkan unsur chic ke dalamnya. Setiap desain yang tersusun bagian demi bagian agar sesuai dengan fungsinya, diperlukan tatanan yang ideal. Hal itu dihasilkan dari komposisi bentuk, warna, dan material yang baik sehingga terlihat classy. Seperti penataan untuk ruang kumpul keluarga berikut ini. Sofa two-seater dengan bahan pembungkus jenis polyester ini memiliki desain klasik yang sudah dimodifikasi. Sentuhan tersebut terlihat pada lekukan sofa yang lebih simpel. Perpaduan warna grey pada sofa dengan cushion berbagai warna dan ukuran yang berbeda menjadikan sofa ini terlihat lebih modern. Bahan velvet atau beludru yang berkilau dan lembut menjadi pembungkus sofa one-seater berikut. Dengan motif floral pada bagian luar sofa, menampilkan kesan sleek pada penataan ruangan. Motif ini pun diaplikasikan pada cushion, semakin memperkuat perpaduan gaya modern klasik yang sleek. Untuk memberikan kesan lain pada ruangan ini, ditempatkan sebuah kabinet televisi bergaya vintage dengan warna putih shabby. Sofa two-seater grey, single sofa berwarna blue velvet, dan kabinet televisi vintage, serta ditambah karpet berwarna ungu, memberikan perpaduan klasik colorful yang sleek. Dengan perpaduan warna tersebut akan membuat acara kumpul keluarga lebih berkualitas. Tatanan ruang tamu yang bergaya modern klasik dapat ditemukan di sini. Permukaan meja yang berwarna walnut dengan kaki meja berbentuk cabriolet yang khas bergaya klasik tampak serasi dengan sofa besar berwarna coklat. Agar tidak terlalu monoton, sofa ditambahkan cushion dengan motif floral. Material keramik pada vas bunga serta panel pada dinding menambahkan kesan elegan. Pada sudut ruang diletakkan table lamp bergaya Victoria. Lampu ini dapat memberikan penerangan yang soft. Perpaduan warna dominan coklat dan putih memberikan suasana yang hangat dan comfy saat berada di sini. Untuk memperkuat gaya modern klasik yang merupakan ciri khas dari gaya tersebut, digunakan wall paneling. Untuk menciptakan modern klasik, itu perbanyaklah bermain dengan wall paneling. Itu kayak yang kita lihat di sini yang putih itu, terus sama furniture yang berlekuk. Jika Anda memiliki sisi dinding kosong pada bagian depan rumah, Anda bisa menaruh sebuah meja konsol seperti yang satu ini. Meja konsol yang memiliki desain klasik ini diberi sentuhan sleek dengan finishing cat duko putih pada kaki meja. Paduan ini akan memberikan aksen kehangatan pada ruang transisi. Pada permukaan konsol ini dapat diletakkan benda pajangan koleksi pribadi ataupun frame foto-foto keluarga. Furniture lemari, kabinet, ataupun konsol table seringkali dijadikan sebagai pembatas ruangan. Alternatif lain yang bisa menjadi pilihan Anda dengan menggunakan sofa yang berukuran besar. Seperti sofa two-seater berwarna ungu berikut. Ukurannya yang besar tetap konsisten dengan memiliki desain modern klasik dan cantik. Dengan balutan kain velvet yang berkilau, dapat dengan jelas membatasi satu ruangan dengan ruangan lainnya. Desain klasik
tidak membatasi kita untuk memadukannya dengan gaya lain. Dengan gaya modern akan menciptakan nuansa elegan. Atau dengan variasi warna yang akan memberikan suasana lebih muda dan segar. Semoga terinspirasi.